Pernah kalian terpikirkan bagaimana kalian bisa dekat dengan sahabat kalian, pacar kalian, atau teman-teman sekitar kalian? Mungkin itu terjadi dengan siapa yang memulai percakapan, siapa yang menyapa duluan, dan dari sinilah kita dapat mengukur dalam apa kita bisa dekat dengan mereka. Seperti halnya aku memiliki dua orang sahabat SMA. Kami kuliah di kampus yang sama. Awalnya, kami hanya saling menyapa dan berkenalan. Dan itu juga dengan perasaan yang enggan. Namun berawal dari situ, ternyata kami merasa memiliki kesamaan dan saling melengkapi. Dan dari sini pula, yang tadinya hanya sekedar pertemanan menjadi sebuah persahabatan. Kamu di mana? Aku udah jalan ke kampus. Beneran dosennya udah masuk? Iya, tunggu bentar ya, aku ambil sini mau turun. Ya, dadah. Desi, yep. Itu kayaknya si Tommy deh. Mana sih? Itu lihat. Eh,
Iya ya, itu Tommy ya? Iya kayaknya. Sama siapa ya? Beneran Tommy? Iya, sama teman-temannya. Panggil sih, panggil, panggil. Ah, kamu aja. Ya, masa. Tom, Tommy! Iya, Tommy. Iya, panggil. Eh, sini, sini, sini. Eh, sini. Iya, ini Tommy beneran. Di kampus. Habis ngapain? Habis kuliah. Iya. Oh. Kalian ngapain? Ini kerja kelompok. Oh iya, kenalin nih. Juna. April. Juna. Ya. Juna. Jessy. Duduk dulu, kita ngobrol-ngobrol lah. Kan lama nggak ketemu. Oh iya, ini temanku satu kelas tuh. Bisa kita ada acara? Ada kita baik-baik, ada-ada. Oh iya. Mau ikutan nggak? Mau main kemana? Kemana aja. Nong-nong-nong-nong, itu aja ya. Eh yuk, daripada kita bawa nggak jelas, gimana kalau kita main root order? Ya, 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 ya. Ayo. Siapa takut? Sebelumnya ya. Gini ya, nanti peraturannya siapa yang kena warna putih ini berarti dia kena hukuman, oke? Oke. Oke, siapa nih yang mau muter dulu? Juna. Juna. Oke, Juna. Ya, Juna kena. Kena sendiri. Ayo siapa yang mau ngajukin Tutan Adonia sama si Juna, aku. Waduh. Juna mau milih Tut apa order? Tut aja lah. Gede, berarti pertanyaannya Juna sekarang lagi sudah sama siapa? Ayo, ya Juna dong. Masa dibukain di sini? Iya lah, harus jujur. Curang kalian. Ayo siapa? Suka sama Desi sih. Kamu pintar banget. Bercanda. Udah, yuk dilanjutin aja yuk. Ayo. Kamu yang putar ya. Sekian waktu mengenang duka-dukamu. Hei kawan. Dan aku bertahan berkat ketulusan peran. Tapi kan udah, begitu dulu aja.
yang di biang lala ini. Aku gak berharap lebih kok. Aku cuma ingin kamu tahu tentang perasaanku aja. Aku gak ingin berubah apa-apa dari kita. Kamu selalu ada dan baik-baik aja.